Dataran Merdeka bergema dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali, sama seperti pengisytiharan Hari Kemerdekaan di lokasi serupa 60 tahun lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang melaungkan ungkapan keramat itu memilih gaya Bapa Kemerdekaan yang juga Perdana Menteri pertama Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj tanggal 31 Ogos 1957. Malah landskap Dataran Merdeka diubah suai menjadi seolah-olah suasana 6 dekad lalu bagi mengembalikan nostalgia sambutan Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, tarikh keramat Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dan menjadi negara berdaulat bebas daripada pentadbiran British. Merdeka! 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 Terima kasih kepada yang saya berasa amat bangga dan teruja pada tahun ini sebab saya terpilih untuk menyertai detachment UMNO PDRM iaitu di bawah Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik. Ini merupakan kali pertama saya menyertai detachment ini. Saya melihat tahun ini lebih meriah, lebih orang kata lebih menusuk kalbu, touching. Sebab kita punya sketsa pun lebih pada mengimbau pada macam mana kita nak mendapat kemerdekaan itu. Jadi untuk hari ini memang sangat bersemangat, iaitu selari dengan kita punya inilah kita punya tema pada tahun ini, Negaraku Sehati Sejiwa. Saya datang dengan kawan-kawan saya lah. Sejak pukul 7 tadi saya dah sampai dekat sini lah. Pakaian bendera ni umpama semangat perpaduan kita kepada negara kita lah, menunjukkan kita semangat patriotik kepada negara kita. Teruja, memang teruja. Lagipun tahun sebelum ni kita ada kebawaduli Yang Mahmulia Seri Paduka Baginda Sultan Abdul Halim, tapi tahun ni kita ada Sultan Muhammad V. Buat pertama kalinya Sultan Muhammad V jadi Yang di-Pertuan Agong kita. Satu semangat negara juga. Bendera gegasi, siapa yang tak nak bawa dan siapa yang tak nak banggakan nama negara untuk seluruh negara kan? Mesti yang nak.